hari ni saya nak nak bagi tips cara buat bekas semayan untuk pokok mulberry. Kita boleh dapatkan cawan plastik ini daripada kedai RM2. Banyak kalau beli RM2 cawan ni. Okey. Cara nak guna bekas ni mudah saja. Apa yang kita perlu buat adalah kita tebuk di bahagian bawah ni untuk pengaliran air. Maksudnya sekarang ni pasu ni tak ada, bekas cawan ni tak ada lubang. Dia tak ada lubang. Bila kita siram air, air akan bertakung di bawah. Itu kita tak mahu lah. Apa yang kita buat, kita akan potong, tebuk supaya dapat memberi pengaliran air yang baik. Ya. Cara tebuknya mudah. Boleh menggunakan pisau yang tajam. Tapi sila hati-hati semasa buat tebuk. Jangan terkena pada jari. Okey. Kita buat satu side dulu. Kemudian kita buat satu lagi satu side pada sisi cawan. Okey. Kemudian ambil gunting, potong. Potong cara bintang. Kemudian di sisi satu lagi pun kita buat cara yang sama. Okey. Jangan risau. Bila kita tahu, bila kita letak media, dia tak akan terkeluar lah. Walaupun nampak macam lubang besar, sebenarnya dia tak akan terkeluar. So apa, untuk yang media ni, semayan ni saya guna kokopit, sabut kelapa. So tenang je, masuk je kokopit dalam ni. Okay, siap dah bekas semayan untuk pokok mulberry. Ataupun kita boleh guna untuk tapak semayan pokok dan lain yang menggunakan keratan batang. Okey. Okey, ini adalah pokok batang mulberry. Saya akan tanam secara keratan batang. Apa yang kita perlu buang adalah buang daun, sebab untuk kita nak tumbuh pertumbuhan baru ni, kalau ada daun ni dia akan merencatkan pertumbuhan tunas baru lah. So ini adalah mata tunas dan ini adalah mata tunas dan ini ada juga mata tunas. So apa kita buat, kita potong. Okay. Saya akan kikis, buang kulit luar ni. Kita boleh gunakan baja akar. So apa kita buat, kita celup je pada tepung baja akar ni. Okey. Sekarang ni kita dah celup, insyaAllah akar akan keluar daripada tempat yang kita celupnya. So apa kita perlu buat, kita buat lubang dan kita tanam pokok batang mulberry. Okey, siap dah. Keratan batang mulberry kita tanam dalam bekas cawan yang kita telah tebuk di bawah dia supaya air dapat keluar. Okey, satu amalan yang bagus adalah setiap kali kita buat tanaman batang semayan, kita tulis tarikh semayan kita. 9 hari bulan 10 2019. Ini satu amalan baik lah. Jadi kita ingatlah bila kita semai keratan batang ni pada bekas cawan ni. Jom subscribe channel YouTube Aku Biomed.